Pantai Indah Kapuk menghadirkan beberapa tempat yang bisa menjadi tempat destinasi Anda untuk kegiatan olahraga dengan konsep yang melihat di pantai. Pertama, Jalasena. Tersedia jogging track dan fasilitas track turnamen lari, maupun bersepeda dengan view laut dan pemandangan mangrove. Aku mau nanya, apa sih kelebihan dari Jalasena dibandingkan dengan tempat lain yang pernah kunjungi? Kalau di Jalasena tuh tempatnya lebih lebar, terus apa anginnya juga keluar gitu kan. Banyak angin datang ke sini untuk napas, dan kalau jalan di sini lebih enak gitu. Lebih panjang, kalau yang lain kan biasanya cuma lebar tapi cuma sedikit pendek dari yang biasanya. Terima kasih, Kak. 2. Sedayu Indo Golf at Golf Island. Memiliki fasilitas seperti driving range, lapangan golf 18 holes, restoran, dan lain-lainnya, serta sejumlah restoran seperti The Brazy Restaurant, Tappen, dan sebagainya bisa menemani aktivitas olahraga Anda. Kalau sejauh ini sih saya ngerasanya nyaman-nyaman aja ya main di sini ya. Fasilitasnya juga enak, terus baik dari servernya pun juga baik-baik juga ke pegolf yang datang ke sini sih. Saya juga nyaman-nyaman aja lah main di sini. Kesan-pesan selama main di sini sih memang karena dekat rumah satu. Jadi karena dekat rumah, fasilitasnya juga oke, cuacanya juga enak. Jadi kalau buat driving kita memang pilihnya selalu di sini. Manfaatnya sih satu buat olahraga ya, karena kan pas pandemi kita basket susah, si Vincent juga mau volley, kita agak susah kontak erat, jadi lebih baik sih golf, jadi kan agak social distancing atau sama keluarga atau kerabat dekat. Selanjutnya ada golf course 27 holes and 36 holes at Peak 2, salah satu fasilitas khusus golf di Peak 2 dengan konsep tepi laut yang sudah bergabung dengan kawasan lainnya seperti kawasan perumahan, luxury golf villas, golf and city apartments, dan golf club. Golf course 27 holes and 36 holes telah menjadi golf community dengan kawasan golf terbesar berkonsep unik. Untuk menikmati olahraga tepi pantai, bisa langsung ke Peak 2 dan informasi lebih lengkap, Anda dapat mengikuti social media Peak 2.